Pandemi tidak menjadi penghalang bagi anak muda beraksi dalam kreativitas. Melalui Crown Creative Enterprise Indonesian Star Search 2021, lahir menjadi wadah untuk anak muda menyalurkan bakat yang dimiliki dengan menggunakan kecanggihan dari sosial media untuk bisa mempromosikan diri dan berkompetisi. Vino Asad, selaku CEO dari Crown Creative Enterprise dan pencetus Indonesian Star Search, menyebut konsep pencarian bakat sangat unik, di mana pihaknya melakukan kegiatan 60% virtual melalui Instagram dan 40% melalui offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengikuti Indonesian Star Search dan juga datang untuk Mister International, mereka bisa leisure, bisa berpariwisata, dan juga bisa berkompetisi dengan enaknya dan nyamannya, dan tentu saja mendapatkan membangkitkan ekonomi bagi Bali. Saudara Crown Creative Enterprise juga melahirkan bintang baru yang merupakan gadis berdarah Bali. Mereka mendapuk Putu Bintang Putri Darmawan sebagai Miss Teen International Indonesia 2022 dan crowning moment langsung diberikan oleh Vino Asad selaku National Director Miss Teen International Indonesia 2022. Apakah senang atau kaget? Senang dan juga kaget bisa mendapatkan crown dan bangga. Terima kasih. Miss Teen International adalah ajang kontes kecantikan remaja yang dimiliki oleh Nissan Anand di bawah naungan Glamanan Group di India dan merupakan ajang remaja tertua dan terbesar di dunia yang tersebar di 40 negara termasuk Indonesia. Bintang Darmawan Miss Teen International Indonesia 2022 selain memiliki pengetahuan dan karakter kuat dan penuh keramahan, pada usia 14 tahun sudah menorehkan ratusan prestasi di dunia modeling. Gadis asli Bali ini juga mendapatkan penghargaan dari Parvi sebagai artis cilik pendatang baru terbaik di tahun 2020. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Badung, Bali. Tapi tepuk tangan lagi dong.